kita bicara logistik, biaya logistik di Indonesia ini cuma termasuk tinggi, kurang lebih 26% dari PDB produk domestik bruto. Negara-negara lain terendah di bawah 20. Nah, ini juga permintaan Bapak Presiden sepanjang 2019 turun menjadi sekitar 16%. Nah, ini cukup signifikan juga kalau turun. Artinya apa? Kalau 26% PDB itu berarti banyak terbuang uang kita untuk transportasi. Nah, kalau semakin kecil, barang juga bisa lebih murah dan sebagainya. Ini salah satu yang bisa menurunkan biaya logistik adalah penggunaan moda transportasi kereta api. Kalau kita melihat misalnya dari Jakarta Surabaya, sudah kita buat jalur ganda selesai tahun 2014. Namun kalau kita lihat kondisi sampai dengan 2017 ini pangsa yang atau tetapi yang melewati jalur ini, jalur Jakarta Surabaya ini, utang-utang barang khususnya, ini masih terbatas, belum mencapai optimal dari kapasitasnya. Dari semula 100 KA per hari, sekarang menjadi 200 KA per hari kapasitasnya, baru dicapai kira-kira 130 KA per hari. Artinya masih ada slot untuk mengembangkan. Kalau ini sudah bisa dipindahkan dari jalan raya ke kereta api, wah ini juga cukup menguntungkan. Pertama, dari sisi kerusakan jalan yang akibat yang dilewati truk yang biasanya muatan lebih, ya overload. Kemudian juga karena kemacetan itu biaya cukup tinggi kan. Kemudian yang ketiga mungkin karena kecelakaan. Nah, kemudian keempat karena BBM, dan kelima pencemaran lingkungan oleh gas buang. Nah, ini juga cukup signifikan kalau kita hitung-hitung, cukup besar juga. Kita tidak pernah menghitung bahwa apabila 1 juta tius dari jalan raya pindah ke kereta api di Jakarta Surabaya, ini bisa setidaknya bisa dihitung sekitar 3,5 triliun per tahun perbedaan keuntungannya. Kalau misalnya kita pembangunan Jakarta Surabaya kira-kira 11 triliun, berarti 3 tahun logikanya sudah kembali uang ini. Saya berpendapat bahwa transportasi kereta api perlu ditingkatkan seperti dengan membangun Trans Sulawesi. Nah, dengan demikian bisa dipindahkan tuh dari jalan raya kereta api, efisiensi lebih besar secara biaya logistiknya bisa turun dengan signifikan. Inilah mungkin menjadi gambaran. Yang kedua, terkait dengan angkutan kereta api di untuk penumpang. Contoh sederhana misalnya, kalau kita lihat di Jabodetabek. Mulai 1 Mei ini saya dengar sudah 1 juta penumpang per hari bisa ditambahkan KCC. Ini juga saya kira cukup mengembirakan, dan 2019 rencana pemerintah ini targetnya 1,2 juta. Saya kira bisa tercapai. Dan kalau 1 juta ini per hari penumpang Jabodetabek sudah menggunakan KRL, artinya kemacetan Jakarta seharusnya bisa dikurangi. Sebagian besar orang dari sepeda motor, mobil, dan dari pindah ke kereta api. Sehingga secara makro nasional bisa menguntungkan. Tadi sih, misalnya kemacetan berkurang, kemudian gas-gas buang, pencemaran lingkungan, waktu orang macet itu kan juga bisa dihitung. Saya pernah dengar baca 1 tahun bisa 150 triliun bahkan kalau di Jakarta macet itu suatu angka yang cukup fantastik. Jadi beberapa kegiatan yang akan dilakukan oleh masyarakat yang waktu dekat adalah pertama tanggal 18 ini, 12 Mei ini akan diselenggarakan temu ilmiah di Universitas Trisakti, Fakultas Teknik Industri, kerjasama dengan ASKA dan BJIK akan menyelenggarakan temu ilmiah tentang perkembangan teknologi kereta api yang khususnya sarana. Jadi kita akan mengundang mahasiswa dan dosen-dosen. Tujuannya apa? Ini tujuannya pertama memberikan informasi kepada masyarakat
masyarakat tentang perkembangan teknologi pertapian, sosialisasi bahwa ini adalah teknologi yang sebenarnya perlu segera diterapkan dibandingkan dengan model lain, ada keuntungan dan kelebihannya. Kemudian yang kedua, air berminyak juga kita diundang oleh Kuala Lumpur untuk menyampaikan paparan mengenai pertapian, ada seminar disebut Resolution 2017. Nah, dari masyarakat diundang 5 orang datang untuk mendiskusikan berbagai hal mengenai pertapian khususnya di Asia Tenggara. Kemudian yang ketiga, kegiatan lain adalah kerjasama dengan Pemda DKI yang dilakukan dirumuskan untuk memberikan pelatihan kepada regulator yang di Pemda DKI. Seperti kita ketahui, dinas-dinas perhubungan ini karena biasanya belum ada kegiatan kereta api, umumnya masih titik berat di angkutan jalan, sehingga begitu ada MRT, LRT yang seharusnya Pemda ini berperan sebagai regulator, nah orangnya nggak ada. Nah ini oleh karena itu Gubernur DKI mengajukan supaya dilakukan pelatihan, dan kemarin sudah dilakukan penjajakan kerjasama pelatihan-pelatihan untuk SDM regulator pertapian untuk mengerti bagaimana sebagai regulator. Seperti kita tahu, regulator tugasnya ada tiga. Satu, sebagai pengaturan, kemudian melakukan pengendalian, kemudian pengawasan. Jadi kalau tidak mengerti mengenai peraturan perkeretaapian atau teknologi, ini juga agak susah kan. Nah, karena itu kita akan coba lakukan ini, dan ini mungkin bisa juga kita lebarkan ke provinsi lain ya. Mungkin akan menjadi contohan Jakarta, mungkin kita bisa usulkan kepada provinsi-provinsi lain. Jadi salah satunya kami sudah mengajukan untuk menjadi anggota UIC. UIC itu adalah perkumpulan perkeretaapian dunia, sedang menunggu di studio apa tidak. Ya, itu salah satunya. Di dalam forum UIC itu secara rutin mereka mengadakan seminar atau pertemuan, dan mungkin kita juga bisa setidaknya bisa ikut di sana, dan dari hasil itu bisa paling masukan untuk dalam negeri. Contoh sederhana misalnya penetapan standar secara teknis dan kompetensi SDM dan sebagainya, ini yang mungkin bisa jadi masukan buat kita. Kemudian juga ada organisasi serupa, yaitu organisasi masyarakat, yang saya sudah ketahui adalah di Inggris maupun di Australia. Ini sedang kami jajaki bagaimana untuk bisa melakukan kerjasama dengan mereka, tukar menukar misalnya ahli untuk ataupun mungkin ada bisa memberikan kuliah umum baik kita ke sana maupun dari sana datang ke sini untuk memberikan wawasan kepada kita tentang perkeretaapian dunia. Nah, kita juga bisa memberikan informasi tentang kondisi kita, kondisi di nasional, dan barangkali juga bisa menarik mungkin investor atau penggunaan teknologi perkeretaapian dunia. Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, 1 November 2019, pukul 00.00 WIB, saya Herman Tegiatmoko dengan resmi mengantik dan mengumumkan perusahaan sebagai pengurus masyarakat tetapi Indonesia periode 2016-2021. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang dipercayakan pada saudara. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rahmat kepada kita semua.